Puluhan senjata api diserahkan oleh dua tumenggung suku Kubung atau suku anak dalam Batanghari. Senjata api rakitan tersebut oleh warga Jambi biasa disebut kecepek. Warga suku anak dalam biasa menggunakan senjata api laras panjang tersebut untuk berburu hewan di dalam hutan. Namun mereka juga menggunakannya untuk membunuh orang bila terjadi keributan dengan masyarakat di luar komunitas suku anak dalam. Polisi akan mendampingi terus perdamaian di wilayah Batanghari, Jambi. Suku anak dalam, rekan-rekan suku anak dalam khususnya dari Batim 12 itu mengerahkan senjata kecepek. Dia semua sudah mengerti bahwa menggunakan kecepek atau di lintas umum itu tidak dibenarkan, sehingga dengan edukasi dari Bimas Pol maupun dari para Kapolsek dan membuahkan hasil dengan kesadaran sana-sana semuanya, ini mereka menyerahkan.